6 blok kita dah siap, 4 blok untuk Harimau Selatan. Harimau Selatan ni kita nak painting discharge. Kat depan saya ni dye discharge. Ni dengan ni discharge base dan ni discharge white, warna putih. Ni agent dia. Jadi panggil petai. Cara campur dia 93% discharge white dengan base dan 7% sahaja dia punya agent ataupun dia panggil petai. Sekarang kita nak buat gambar ni. Jadi kita perlukan warna biru, putih dengan merah. Warna putih kita payah campur apa, kita terus ambil discharge white. Discharge white saya agak-agak dia. Kita terus masuk agent dia dalam 7% dan 93% discharge. Saya agak-agak lah. Tapi dah 7% dah cukup lah. Okay, lepas tu kita bancuh sampai sebati. Okay. So, kita pause dulu, jadi kita sambung. Okay. Okay. Sekarang biru. Biru-biru purple kita dah jadi. Merah pun dah okay. Putih okay. Okay, sekarang kita nak tunjuk cara print. Thank you.
ikan tak tahu baju warna cerah ni. Jadi ikan pakai gelok seputih. Seputih. Kita warnakan tadi. Kita boleh on depress. Kalau kita ada conveyor, boleh pakai conveyor. Ada dryer yang panas ni, yang keluar api tu, boleh pakai tu. Atau ada depress, boleh pakai depress. Mesti kena panas kan? Depress lebih kurang 200 darjah Celsius. 180 ke atas. 180 darjah Celsius ke atas. Okay, saya putih ni putih. Ni kita kering sikit, lepas tu tipis kering sikit, tak perlu kering banyak. Kalau nak pakai ni pun kering dah semua boleh, tapi lambat lah. Ok, jadi selama mana cepat ni ni cepat. Ok, kita keringkan, jangan terlalu kering, lekuat dalam 5%. Nanti kita gunanya pun boleh, tapi nanti tak sebab ni. Kita jom kita press. Kabar ni saiz A2. Jadi kita kena press dua kali ni. Suruh dia 200 saya pakai. 150 pun boleh. Lebih kurang 10 saat.